itu jumpa lagi bersama Peri Gejo Channel. Nah pemirsa, kali ini kita berada di area Simpang Susun ya, Tol Bocimi 1 ke Tol Bocimi 2, tepatnya di Benda ya, di dekat dengan MNC Agrowisata Lido. Kali ini Peri Gejo akan menyiarkan bagaimanakah detik-detik dibukanya pintu gerbang Tol Bocimi 2 yang akses dari peralihan Tol Bocimi 1 Cigombong ini ya, mengarah ke Sukabumi, dikawal dengan kendaraan patwal polisi ya. Oke, sekaligus ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah di 2023. Selalu sukses. Mantap. Nah, inilah dia detik-detik pembukaan Tol Bocimi 2 ya, peralihan dari Tol Bocimi 1 di Cigombong. Terlihat masih sepi, ini pukul 7 kurang seperempat ya pagi hari. Di sana sudah cukup banyak sekali penumpukan kendaraan yang antri yang akan masuk ke Tol Bocimi 2 dari Tol Bocimi 1, khususnya pemudik dari wilayah Jabodetabek. Ini kita berada di kawasan berdekatan sekali dengan MNC Agrowisata Lido ya, tuh pemandangannya cukup memukau. Nah terlihat ya pemirsa tuh, masih sepi sekali. Tuh ya, sementara jembatan yang di atas adalah Tol Bocimi 1 Simpang Susun ya, tuh keluar ke area Cigombong Cicuruk, tepatnya ke Benda ya tuh. Iya, inilah dia pembukaan Tol Bocimi 2 ke Tol Bocimi 1. Luar biasa sekali. Mantap ya pemirsa tuh. Agep. Agep. Iya, cukup ramai pemirsa. Ini ada jarak karena di elektrik tiket kan ada antrian tuh pemirsa ya tuh. Jadi satu-satu ya tuh. Mantap. Tepat di pukul 7 kurang 10 ya pemirsa. Kurang 10 pagi. Luar biasa, sebelum jam 7 sudah dibuka. Mantap. Nah kita pun akan mencoba Tol Bocimi 2 ini di hari kedua Idul Fitri ya. Sementara yang kanan adalah ke exit Tol Bocimi 1 ya, ke Benda. Yang tengah ini ke Sukabumi. Nanti semakin siang, maka volume kendaraan yang menuju ke arah Sukabumi ini akan semakin padat. Biasanya terjadi kemacetan luar biasa di exit tol Bocimi 2, tepatnya di Pangadegan.
Nah, terlihat nan jauh di sana ya pemirsa tuh di antrian tiket kartu tempel ya ataupun chip sangat mengurai panjang. Menanti giliran ya. Awas ih. Sementara yang sebelah kiri itu nampak ke arah sana dari pintu gerbang 1 ke arah Bogor Jakarta. Aja bagaimana lebarannya, mudik nggak? Nggak. Adalah exit tol Bocimi 1 ya ke Benda. Nah sementara yang di bawah ke sana mengarah ke Sukabumi ya tuh. Ini semenjak aktif tol Bocimi 2 ini baru pertama kita ngesut di sini ya. Tuh, udah lama sekali. Terakhir ke sini mungkin dulu sudah hampir berapa bulan yang lalu ya, ada mungkin sekitar 8 bulan yang lalu ya. Belum aktif. Kita lihat yang keluar exit tol 1 pun cukup padat ya pemirsa, cukup ramai. Tuh. Tuh, beginilah pemandangan di sini pemirsa. Sementara yang mengarah dari Sukabumi ke sini pun masih sepi ya. Sukabumi sudah mulai ada tuh ya, itu tandanya berarti di exit tol Bocimi 2 Pangandegan sudah dibuka ya. Tuh, sudah muncul yang ke arah Bogor maksudnya ya, dari Sukabumi ke arah Bogor. Luar biasa, terlihat yang sebelah kanan ya pemirsa tuh sudah mulai berdatangan. Nah pemirsa, nampaknya yang keluar tol exit Bocimi 1 Benda yang di atas itu yang di jembatan, walaupun exit tol Bocimi 2 ini sudah dibuka, masih ramai ya. Kini akhirnya tol ini kedua jalur sudah mulai dilalui oleh kendaraan, baik yang mengarah ke Sukabumi ataupun yang mengarah ke Bogor Jakarta. Nah, bagi para pemudik yang keluar di exit kemudian akan exit 1 maksudnya ya, exit 1 Benda Cigombong yang akan ke Pelabuhan Ratu, sebaiknya masuk wilayah Gang Cidahu, kemudian di sana lanjut ke Al-Kausar, dari Al-Kausar terus lurus ke arah Pakuwon ya. Dari Pakuwon bisa melalui ke jalur alternatif ya,
ke Bojonggenteng ya, keluar nantinya ke Cikidang. Itu jalannya enak. Nah pemirsa, terlihat sudah semakin banyak kendaraan yang mengarah ke arah Bogor Jakarta ya, tepatnya dari selatan ke utara. Semakin siang terlihat volume kendaraan semakin padat saja pemirsa. Nah pemirsa, mungkin itu saja laporan dari kami ya, informasinya. Detik-detik dibukanya tol Bocimi 1 kedua dari mulai arah Cigombong ke arah Cibadak Sukabumi. Terima kasih ada segala perhatiannya. Kita lihat sekali lagi tuh kendaraan semakin banyak ya volumenya dari Sukabumi. Luar biasa, misal tuh semakin padat saja tuh. Asik ternyata ya melihat di sini. Oke, hatur nuhun, minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir batin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.